suaranya mantap, halus bosku. Oke, assalamualaikum, selamat malam bosku ya. Ini bukan orderan sih, bukan pesanan. Pindah dulu. Ini untuk cek-cek sound di rumah aja lah. Bikinnya simple, banyak triplek. Di sini nanti bos ya, di sini twitternya, di sini twitternya kiri kanan, terus di sini nanti koltase itu yang kayak jam, di sini tab. Nah, terus di sini nanti speaker 6 in. 6 atau 5 lah. Terus kita untuk sound di rumah ya. Nanti emitter atau adapter bisa simpan dalam sini, terus ada juga tutupnya. Ya, untuk ngisi waktu aja lah ini, bos. Karena kita belum ada konten untuk berikutnya ya. Mungkin video berikutnya kita akan pasang LMDD 12, terus itu bukunya sudah siap tapi belum dibungkus ya. Ini cuma ambil ngisi waktu aja lah bos. Kita bungkus dulu buat dikasih masuk perangkatnya, kata alat-alatnya. Oke, ikut terus videonya bos ya. Oke bos, masih lanjut yang kita bikin lalu ya. Sudah terbungkus, penampak airnya seperti ini ya. Penutup belakangnya bentuknya seperti ini, tapi belum dibungkus, sebentar aja lah bungkusnya. Gampang seperti ini ya. Sini twitter, twitternya nanti ini ACR dengan tipe PCT 2500 seperti ini bentuknya. Kita pakai yang murah-murah saja tapi kualitasnya lumayan bagus. Tempatnya seperti ini. Untuk suaranya middle-nya kita pakai ACR tipe 5120. Ini seperti ini ya. Untuk tape-nya yang biasa kita pakai ini sebenarnya sih DAD. Ya, masuk ke bos. Untuk soket tape-nya seperti biasa ya, merah sama kuning kita gabung karena mau pakai adaptor untuk di rumah ya. Hitam adalah ground, ini kabel speakernya, ada terdapat 8 buah kabel ya. Putih-putih ini untuk kiri dan ini untuk kiri, untuk coklat kanan, biru, hijau, ungu. Jadi nanti kita akan sambung semua ini untuk speaker dan twitternya. Oke, ikut terus videonya bos ya. Saya mau sambung dulu ceritanya. Ya, simple aja. Kabel selongsong bakar, terus kita rakit. Oke, itu terus videonya ya. Saya lanjut. Oke, sudah tersambung semua ya. Untuk merah kuning kita gabungkan. Untuk warna hitam groundnya kita juga gabungkan yang dari voltase ini. Untuk kabel speakernya kita pakai semua ya, kiri kanan. Di sini kan ada 4 pasang 8 kabel untuk stereo, jadi kita sambung semua untuk mid bass, untuk twitternya. Jadi rakitnya seperti ini ya. Di sini masih ada peri satu warna biru. Biru ini fungsinya untuk remote ke power monoblock atau 4 channel ya. Sama juga kabel antena yang biru. Kita sudah keluar dari belakang, kita kasih sekun.
nanti tinggal dicolok di adaptor. Ya, terus videonya bos. Ini tinggal dicolok ceritanya. Langsung nyala. Oke bos, sudah siap. Sudah kita pasang semua. Sudah kita baut sekrup. Terus ini ada tambahan. Ini grill. Grill, kipas, power, elektron itu ya, yang biasa kita lihat. Kita pasang di penutupnya speaker. Karena kita beli speaker ACR ini, kita nggak dapat penutup ya. Jadi kita rakitkan saja penutup. Tapi ya kelihatan lumayan lah dengan modal murah meriah, tapi bagus lah dilihat. Ya penutup kipas ini, terus caranya ya dibengkokkan. Bengkokkan dulu turun, sudah itu dibengkok lagi naik. Posisinya sudah pas dia. Tinggal dipasang ya, power screw. Terus kita sudah pasang juga adaptor atau switching. Ini switchingnya kebesaran sih, 30 ampere. Maunya 10 ampere sudah boleh, tapi karena di rumah adanya ini ya tidak masalah sih bos, kita memanfaatkan aja. Terus kita kasih masuk di dalam box, jadi biar aman, nggak disentuh. Sudah itu kita pasang penutupnya yang sudah disiapkan ya. Di sini kita sudah ganjal biar nggak mentok, maksudnya biar nggak lari masuk terus. Simpel aja bos, nggak terlalu neko-neko, tinggal didorong, rapikan. Nah, jika nggak lari masuk ya, karena sudah ada pembatasnya lah. Jadi kita langsung colok aja di arus setrum, setrum rumahan 22 volt. Nah, dia langsung menyala ya. Kita nggak pakai saklar, kita langsung aja kita konekkan dulu ke Bluetooth. Kita cari dulu Bluetoothnya. Oke, sudah terhubung. Kita cari lagunya. Ini posisinya masih flat ya, kita belum setel, masih nol. Kita cari dulu lagunya bos. Kita coba lagu nostalgia. Gimana ya kalau lagu bisa pakai Jackson itu? Banyak sudah menonton sampai akhir.